Halo, selamat sore guys. Balik lagi sama King Mobilindo ya, yang pastinya enggak bosan-bosan buat nyepil mobil yang pastinya worth it buat kalian dan pastinya worth to buy alias murah-murah guys. Ini ya, ini baru masuk ini. Cakep banget ya. Ih, enggak sabar pengen nyepil. Mas Cesi. Iya. Yeah. Wah, kok lagi kele-kele ini. Bingung ini mau akhir tahun mau liburan kemana ini. Loh, jangan bingung toh, kan udah ada gandengan kok bingung toh. Tapi kita tetap buka. Tetap buka ya. Tetap buka terus. Buat apa? Buat teman-teman Sobat King yang mau tahun baru Natal butuh mobil, kita masih buka. Tetap masih buka. Dan pasti nih mobil ini siap untuk tahun baruan ya Mas ya? Siap tuh ini tau. Ini kita punya apa sore ini Mas? Ini kita ada Grand Livina XV Matic tahun 2018 ya, ini yang last edition. Last edition ya guys. Cakep banget Mas ini Mas ya. Top. Mau spill dari mana? Dari depan dulu Mas, dari depan. Ya guys. Ini kondisi unitnya benar-benar lempeng utuh. Lempeng tuh. Lempeng utuh. Ini ya kondisinya XV 2018 ya Mas 2018. Ya. 2018. Nih guys. Nih kondisi mobilnya sangat ganteng ya Mas ya. Yang pasti ini mobil tangan pertama ya, 2018 pemakaian 19. Oh, pemakaian 19 ya, malahan pas tuh. Pas bulan 2 nanti nego gampang. Gampang ya. Pusing ya. Enggak usah pusing, yang penting apa? Ini. DRL ini asli bawaan. DRL bawaan ya? Bawaan. Nih, ini lampu bisa hidup. Coba Mas, bisa dinyalain Mas. Jadi itu bawaan ya guys ya, bukan variasi ya. Harus hidup ya mesinnya Mas ya. Nih guys, lampunya aja masih bening-bening banget ya. Tuh. Ngeri. Tuh guys ya, kelihatan ya DRL-nya hidup ya. Kece habis guys mobilnya guys, Livina ini. 2018 last edition. Last edition. Bodikit asli bawaan. Asli bawaan ya. Asli ya. Tuh, ini full depan, kanan kiri, belakang ya. Spill dalamnya Mas ya. Spill dalamnya. Yuk, kita spill dalamnya guys. 2018 ya Mas. 2018. Ya. Untuk double din Kenwood ya. Oh, asli ya Mas ya. Asli. Kaleng-kaleng. Untuk kontrol setir audio ada. Jadi yang pasti ini kilometernya masih sedikit. Berapa itu Mas? 40.000 ya. Nah, ini 40.000. 40.000 loh. Di service recordnya ada ya sini ya. Tuh service record ya Mas. Terus ya. Terus di dalam sini kitab-kitabnya juga ada. Kitab-kitab ada. Komplit ini. Tuh komplitan guys, manual book, service book. Komplit ya. Nah, lah ini tapi nek setir kayak gitu dibuat nyetir tangannya enggak berdarah Mas. Apanya? Tangannya. Ya ini Mas asli. Lah ini kulit jeruke tajam-tajam ini. Ya ini kan asli. Asli ya. 40.000. 40.000 lo guys. Untuk cok ini udah di cover ya. Ini udah cover ya. Cover. Double bumpernya di bawah sini. Oh, double bumper di bawah ya. Kita lihat bagian belakangnya guys. Nah, dalamnya ya. Aduh, pintunya aja masih berat banget lo guys ini. Ngeri mobilnya, top. Nih. Full kulit ya, Mas? Interiornya juga bersih. Nih, plafonnya ya. Enggak ada noda-noda. Ya, ini bisa buat nih. Buat armrest ya. Buat tempat minum. Buat tempat minum. Pas tahun baruan bisa ya. 7 kursi penumpang ya, Mas ya. Ini belakang. Nih, belakangnya. Ini kalau misalnya enggak dipakai ini bisa lurus. Okay. Bisa flat ya. Flat, 7 kursi penumpang. Kalau mau difungsionalkan ya bisa. Tuh, bisa jadi tempat duduk. Bisa nyender juga ya Mas ya. Bisa, di situ ada kabel jernya, bisa buat tempat botol-botol, tempat minuman sini juga ada. Tuh, asik banget ya, Nek. Tahun baruan pakai ini cocok banget ya Mas ya. Ban serepnya ini ya. Oh, ini ban serepnya, guys. Ya, bersihnya kayak gini loh guys. Ketigakannya masih ada. Masih ada. Tumrak dan lain-lain. Nah, komplitan. Botolnya ini aja masih ya. Nih botolnya nih. Nih tak kasih lihat sedikit bawahnya guys tuh. No rembes-rembes wis. Rano kropos, rano semen. Aman semua Mas. Lah ini pasti Sobat King penasaran sama harganya ini Mas. Harganya? Mobil sebagus ini, kondisinya istimewa ini berapa ya Mas ya? Murah, ini cuma kita buka berapa? 135 juta. 135 juta. Enggak salah harga itu ya? Enggak toh. Wah, ngeri pol. 135 juta.
harga kredit ya. Harga kredit. Terus harga cashnya kita buka 145 juta. 145 juta. Nego ya. Nego semua kita harga nego. Wah ini, wayai wes. Saatnya ya buat yang mau tahun baru. Mumpung betul Natalan ini Natalan. Masih tanggal berapa 20 ya, masih ada waktu dan ya. Unitnya juga masih ready. Masih ready. Siap terus pakai. Belum ya. DP-nya? Berapa ya? 10 juta enggak apa-apa sih. DP 10 juta enggak apa-apa. KTP Semarang ya. KTP Semarang DP 10 juta. Tuh, DP 10 juta ya, kamu udah bisa. Di luar pulau. Kalau jauh kalau mau proses leasing tetap kita bantu. Dan usahakan kalau mau transfer DP video call unitnya dulu. Betul. Biar tidak terjadi penipuan. Penipuan. Ya, soalnya kan banyak itu ya yang kemarin itu dia ambil foto kita di iklan dengan harga murah, terus dia itu dengan menyuruh orang tanda jadi. Wah, benar guys. Usahakan video call pastikan unit itu ada. Ada, ya. Benar. Nih, lagi mau sekedar edukasi ya buat ya informasi ya. Pembelian secara online. Di video call aja dipastikan unit itu ada. Benar guys. Oke, jadi kalian harus tetap waspada ya. Tetap waspada ya. Mau tahun baru ini banyak godes-godes bikin-bikin masalah guys dengan cara seperti itu ya. Untuk peleknya ini udah dual tone. Dual tone juga guys, yeah. Keren banget. 135 145. Ya. Kamu udah dapat mobil sekeren ini. Ya. Kayak sedan guys, padahal 7 kursi penumpang ya. Nyaman pastinya. Oh. Yuk buruan aja mumpung masih ada satset guys. Kilometer 40.000 bukan kaleng-kaleng. Terus juga record service siap pakai aja. Yuk, kalian bisa datang ke King Mobil Indo atau langsung WA Mas Chessy tanya-tanya DP dan angsuran. Terus kalian juga bisa test drive unitnya boleh. Langsung nego juga boleh karena unitnya siap pakai, siap dibungkus, siap ditowing, siap dipaket buat tahun baruan. Oke. Okay? Next kita sepil lagi ya mobil yang ciamik-ciamik buat kalian guys, banyak banget ya. Next buat tahun baruan kita sepil lagi yang murah-murah guys. See ya. Hey yo, balik lagi sama King Mobil Indo guys. Ini kali ini biasanya kita sore-sore ya Mas ya? Iya, karena tadi kita live ya tadi ya. Benar, tadi sore tadi kita live bagi giveaway ya, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi uang buat Sobat King di rumah ya. Betul. Betul. Karena ini hari ulang tahunnya Pak Andre, guys. Ya. Nah, habis bagi-bagi juga kita enggak kelupaan mau nyepil mobil lagi, Mas. Iya, kita sepil tahu ini. Kita kasih yang paling terkece. Terkece ya. Terkece. Iya. Kita baru dapat lagi nih Outlander ya, kemarin Outlander. Banyak yang tanya-tanya yang belum kebagian, ini kita masuk lagi Outlander 2012 terkece. Terkece ya. Kenapa kece? Kenapa itu Mas? Ya karena barangnya ini ya, Outlander PX 2012. Barangnya kenceng. Iya. Ini baru masuk ya, belum di salon aja udah kayak gini. Ini belum di salon ya berarti salon. Ya. Dan yang pasti masih ini tangan pertama. Tangan pertama. Pajaknya panjang ya. Pajaknya tahun depan depannya lagi. 13 bulan. 13 bulan ya, tahun mantul. Depan depannya lagi ya. Mantul, mantul. Jadi Outlander PX ini jadi pilihan utama ya Mas ya. Iya, kemarin yang bertanya-tanya terus kita jawab udah laku ini kita masuk lagi. Masuk lagi ya. Guys, Outlander PX ya. Kemarin kan kita ada warna merah. Warna merah. Enggak kebagian di sini ya. Betul, warna merah, warna putih. Kita nyalakin aja ya, kita spill dalamnya ya. Yuk, kita spill dalamnya guys ya. Ini kondisi interiornya ya, masih mulus guys. Walaupun mobilnya belum di salon, masih ciamik ya, oke ya. Oke, ini kondisi interiornya gelap ya. Langsung kita hidupin aja. Dan yang pasti ini kilometer masih 90.000-an ya, record ya. 90.000-an guys. 90.000-an record. Tip juga masih asli, GVC original, ya, ori. Jok juga masih bagus. Jok kulit nih guys. Ya, kulit. Kulit ya. Iya, dan pasti ini record semua ya mobilnya ya. Oh, kalau tipe PX tuh panoramik ini ya. Panoramik ini tau, panoramik ya, ini guys. Kan satu duduk ini. Nih, ada murah meriah tapi kamu dapat fitur yang istimewa guys. Ini panoramik. Istimewa ini ada lampunya ya sampingnya. Ada ambience light-nya guys. Terus ini udah ada ini apa namanya? Audio ya, Twitter, ya. Twitter ya. Terus keyless ya Mas ya? Tuh
Udah keyless toh, kalau PX toh keyless. Triptonic pakai pedal shift juga. Tuh ada triptonicnya juga, ada guys. Ada audio control juga. Mantep banget. Ya 2012 PX ya ini 2012. Tipe PX. Tipe PX tuh tipe tinggi guys ya. Di belakang. Kita lihat belakangnya ya. Nih. Masih ada komplit. Masih ada guys. Ban serep. Ban serep. Masih komplit semua. Komplitan semua guys, tipe PX. Ini kita baru dapat. Dapat ini baru masuk aja. Jadi ya, kalau ada yang minat, ada yang tertarik, komplit. Ini harga berapa sih, Mas? Ini kita harga 175 juta ya. 175 juta? Salah. 165 juta. 165 juta. Harga kredit 165 ya. 165 juta harga kredit. Heeh. Cash-nya kita buka 175 juta ya. 175 juta. Iya, dan yang pasti platnya lokal. Platnya lokal. Panjang tahun depan depannya lagi ya ini. Hmm. Ya, 13 bulan panjang. Jadi tinggal pakai. Tinggal pakai unitnya ya. 165. 165 ya nego. Nego. Semua bisa pulang. Itu kalau KTP Semarang gimana, Mas? KTP Semarang? Heeh. Hmm. Mau gimana? DP-nya itu kira-kira DP-nya berapa ya? DP-nya mungkin kalau KTP Semarang ya ya 15-20 lah. 15-20 ya. 15-20 juta kalian udah bisa dapat mobil sekeren ini, guys. Ya, aslinya DP itu mengikuti. DP mengikuti ya. Ya, mengikuti data ya. Kalau data bagus, leak bagus itu DP menyesuaikan. DP menyesuaikan ya. Ya, apapun mobilnya pokoknya data bagus, leak bagus, kapasitas bagus itu DP menyesuaikan. Bahkan DP 0 pun bisa 0%. Iya. Jadi gitu ya guys ya. Menyesuaikan DP ya. DP 0 aja itu bisa, tapi menyesuaikan dengan ya, data. Bit data ya. Iya. Di checking ya guys. Ini barang masih utuh, lempeng ya semua guys. Kalian jangan sampai ketinggalan lagi kalau. Sampai ketinggalan lagi kayak kemarin yang. Bener. Yang merah itu yang tanya buahnya, kini kita masuk lagi warna putih. Warna putih plat lokal lagi ya. Plat lokal. Kondisi masih mentah aja. Nanti kita salon ke kompleng ini guys ya. Utuh semua ya kanan kiri ya. Monggo. Di luar pulau. Luar kota. Mau proses leasing ataupun mau pengiriman bisa kita bantu ya. Bisa ya. Ya bisa bantu. Untuk proses kredit. Untuk pengiriman kita bisa bantu. Oke kalau gitu siap. Siap pokoknya. Buruan satset. Langsung satset ya guys. Mumpung masih ada unitnya. Dan untuk yang di luar pulau pun kadang banyak yang tanya ya. Gimana? Mas, kalau balik nama terus apa keperpanjangan perpanjangan jangan khawatir, bisa kita bantu. Bisa. Ya. Jadi kita di sini tuh jenengan beli itu kan beli mobil bukan beli plat nomor ya, benar ya? Kan selama kita masih bisa bantu proses, kita bantu untuk pajaknya. Jadi yang penting itu utamakan kondisi mobil. Iya, kondisi mobil harus nomor satu. Kalau ya, guys. Plat manapun selama surat-surat aman, pajak kita bantu. Oke, jadi nggak jangan khawatir ya, kalau perpanjangan enteng seng lah, ya, foto STNK aja. Dari Makassar, kan banyak yang tanya ya, Mas nanti kalau mau perpanjangan gimana, kalau mau balik nama gimana? Ya nek saran saya tuh nggak usah dibalik nama aja, uang kita perpanjangan, masih bisa, mau ya nitip pajak bisa kita bantu. Dan biayanya pasti ya lebih murah ya Mas ya, bisa ngirit murah budget guys, bisa untuk perawatan. Balik nama. Betul guys, ya. Tuh ya. Yang penting kondisi mobil. Kondisi mobil. Oke, langsung aja. Satset kalau kalian lagi cari outlander PX, ini saatnya guys. Karena unitnya masih ready. 165 juta ya. 165 juta. Murah dengan kondisi ya. Ya. Kan ada kadang murah tapi dia enggak disepil pajaknya mati apa enggak. Kondisinya gimana ya? Iya. Murah tuh dengan kondisi seperti ini. Kondisi 165 top juta. Betul. Siap pakai aja. Oke. Tinggal pakai, tinggal gas. Tinggal gas guys. Oke lagi. Next kita spill mobil yang gak kalah murah, gak kalah oke, gak kalah kece ya. Next kita masih ada. Besok kita spill guys karena mobilnya masih di salon juga ya. Pantengin terus channelnya King Mobil Indo, jangan sampai ketinggalan lagi guys. Satset guys.